Okay guys, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi fast foto mengganti background belakang dari sebuah foto. Yang pertama kita butuhkan adalah aplikasi Photoshop, kemudian file foto yang akan diedit. Setelah kita buka Photoshop, lalu kita pilih foto yang akan kita edit, masukkan ke dalam Photoshop. Kemudian kita pilih file foto yang asli. Kita copy dulu ya. Kita copy file background yang asli. Setelah di copy, kemudian kita gunakan layer yang copyan untuk kita edit. Lalu gunakan quick selection tool. Setelah itu kita klik di bagian background foto yang akan dihilangkan. Ya, karena kualitas foto kurang baik, jadi sebaiknya kita tidak menggunakan quick selection tool. Kita gunakan saja fan tool. Gunakan fan tool ini yaitu mengklik satu-satu di bagian foto, di bentuk ukuran foto kita klik satu. Ya, setelah kita menggunakan hand tool, kemudian kita klik kanan, kita lalu pilih make selection dan 0, lalu kita klik OK, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita gunakan penghapus erase tool, lalu kita hapus. Setelah kita hapus, kemudian kita siapkan layer baru di bawah background foto yang sudah kita hapus tadi. Kita beri layer baru dengan cara mengklik ini, create a new layer. Setelah itu kita pilih warna foto background merah, kita pilih, lalu kita gunakan fine bucket tool, lalu kita siram dan seperti ini hasilnya. Kemudian kita crop foto sesuai ukuran, dan setelah kita crop jadilah hasilnya seperti ini. Ini kemudian kita save. Kita save di sini menggunakan format PSD agar foto dapat kita edit sewaktu-waktu. Terima kasih.